Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat, rakan-rakan, salam sejahtera juga ya. So hari ni aku nak buat satu pattern yang sering kali aku main tengas. Pattern nim. So kita perlukan copper wire. Kita perlukan peacock. Kita perlukan wire timah sedikit, ice dark, dan juga aku menggunakan juga benang color brown. Pertama kita lilit dahulu benang sampai separuh, kita potongkan. Lilit sampai bawah. Dan lilit balik ke depan. Lapan hingga ke sepuluh lah, macam tu. Okay. Ikut cara masing-masing lah, tapi ini cara akulah. Aku buat so kurang lilit timah ni, timah supaya dia kemas. Okey. Ambil copper wire tadi. Bagikan dua bahagian. Okey. Sampai ke tengah. So kalau aku masuk small stream, aku akan bawa lah pattern ni. So pattern ni macam tengah suka lah. Okay.
kesempatan. Dan matikan kopi ini. Kemudian kopi yang di belakang ini korang naikkan dengan silangan yang besar. Dalam 4 kali ataupun 5. Buangkan lebihannya. Biasa aku masuk sungai-sungai kecil, agak laku juga lah guys. So kita ambil pickup. Pattern ni agak simple, so korang mudah buat lah. Pada rakan-rakan yang baru nak tahu apa itu fly pattern, betulkah pattern ni dimakan oleh tengah, so guys, you all boleh test. Ambil dua peacock, dua helai peacock, letak di atas dan korang hilik sampai ke hadapan. Okay guys, mudah dan senang. Lepas tu korang pusingkan sahaja. Kalau korang nak tahu tengah semakan ke tak makan, kena try guys. So sampai sini kita matikan dia. Boleh pakai bihik ataupun pakai, kalau korang tak nak pakai bihik ataupun korang boleh pakai bihik untuk letak di kawasan ni, terpulang pada pengguna lah. So aku buat fly pattern ni yang tak menggunakan bihik. Selepas tu korang buat sedikit benang di depan ni. Okay. Dan kita finish dia. Mudah dan senang. Korang boleh buat beberapa biji. Kita nak whip finish tadi kan. Okay, kita dah boleh whip finish dia. Kita buat hingga 5 hingga 6 kali lilitan dan kita potong. Kemudian kita ambil
UV glow, guys. Lupa saya nak tunjuk tadi. So kita ambil UV glow, kita letak di kepala dia. Tolak ke kanan sedikit, tolak ke kiri sedikit, so dia akan jadi macam tu, guys. Kita ambil lampu UV, so kita keringkan dia ataupun keraskan dia. Okay, guys.